Kali ini aku lagi mau cobain Lamongan dan seafoodnya Mas Yanto di Jalan Parit Haji Muksin di Pontianak. Lamongan Mas Yanto ini bukanya dari jam 4 sore sampai jam 12 malam. Dan selalu ramai pengunjung. Di Lamongan Mas Yanto ini ada ayam, bebek, cumi, ikan, dan yang paling terkenalnya itu udang galanya yang besar ukurannya. Kali ini menu yang aku pesan adalah udang gala asam manis dan cumi goreng tepung. Oh iya, aku juga ada pesan ayam gorengnya juga loh. Untuk seporsi udang gala ini harganya Rp180.000. Sedangkan harga seporsi cumi goreng tepungnya Rp35.000 dan ayam gorengnya hanya Rp15.000. Nah, ini dia udang galanya yang besar. Udangnya segar banget loh. Ini enak banget. Jangan lupa cocol dengan sambalnya. Nah, ini dia. Coba teman-teman lihat, dagingnya besar sekali. Untuk racikan bumbu asam manisnya juga cocok banget dengan udangnya loh. Kali ini kita cobain cumi goreng tepungnya ya. Potongan cuminya lumayan besar loh teman-teman. Jangan lupa cocol dengan sambalnya yang pedas manis ini. Enak banget. Teman-teman mesti kesini deh buat cobain menu asam manisnya yang nampol banget.